So guys, hari ini Adrian nak review dekat tandas, iaitu gunting rambut lah. Okay, so kena review dekat tandas lah. So apa yang kita kena prepare as Adrian tunjukkan, lagi-lagi demi MCO sekarang kan. Okay, so ni adalah before lah, korang tengok MCO kedai pun tutup, lockdown. So kita terpaksa lah nak gunting rambut sendiri. Adrian akan ajak korang macam mana nak gunting rambut sendiri dengan cara yang senang. Apa yang korang perlukan adalah ini. Ini adalah clipper lah. Ini dulu Adrian ada 4-5 batang semasa Adrian buat salon. Tapi Adrian malas nak gunting pakai tu sebab itu ada wire. Itu kena sambung wire kan. So Adrian beli yang ni. Ni baru punya daripada Shopee je. Entahlah brand apa, Kimi. Tak tahu boleh pakai ke tak lah, tapi kita try. Okay, sebab tengok komen dia okay, dia berat. Datang daripada China, agak-agak 7 hari. Okay, nah dia ada battery indicator dekat sini. So sini dia ada lever. Okay, dia boleh adjust. Adrian beli daripada sama kedai juga. Dia ada gunting ni sebab gunting Adrian pun dah karat dah. Adrian beli yang baru, yang warna hitam ni. So gunting selun ni kita kena jaga tak boleh jatuh dan sentiasa letak minyak. Okay, minyak bukan minyak makan tau, bukan minyak masak tau, minyak dia sendiri. Okay, lepas tu ini external. Okay, external lah. Kalau korang nak lagi pendek, lepas korang jangan beli yang macam ni untuk cukup korang punya rambut tau, yang masa panjang tau, sebab dia punya gigi ni tak sama. Yang ni gigi macam ni untuk cukup janggut, ataupun pakai ni sudah cukup sampai rambut sudah nak botak, baru pakai ni untuk buat lining ataupun shading fade. Lepas tu ini dia didatangkan sekali dengan yang inilah. Ini Adrian punya sendiri. So jom kita start. Okay, so first thing first, kita yang kena pakai yang besar, yang macam ni. Kalau boleh cari yang tidak ada wire lah, sebab kena ada cermin dekat tandas kan. Nanti ada wire, nanti kena air, nanti psst. So ini adalah external lah. Korang boleh pilih kalau korang nak. Ini dia punya gigi kecil. Setengah orang dia tak tahu, dia beli cuma yang ini, tapi dia nak gunting semua rambut. Sebab yang ini kan, dia tidak boleh gunting rambut panjang. Ini untuk buat lining, buat lining, ataupun masa korang pakai yang besar ni sudah gunting sampai pendek, baru kita buat shading pakai yang kecil ni untuk cukup misai ke. Yang ini boleh cukup misai juga, tapi ini lebih baik untuk gunting rambut yang panjang lah. So Adrian recommend ini adalah external, tapi yang korang kena beli adalah yang besar ni. Yang kalau boleh kita beli yang rechargeable. Okay, so guys, sebelum Adrian start ajak korang macam mana nak gunting rambut, sila tolong like, komen dan subscribe YouTube Adrian lah. Sebab YouTube Adrian memang complicated. Video vape, video kereta, video PC, lepas tu video gunting rambut sekarang. Content gila-gila. Okay, now let's start to cut the hair. Dulu masa Adrian sebelum buat vape, Adrian buka salon, Adrian gunting rambut, Adrian pakai cuma nombor 1 je. Adrian jarang pakai 3, 4, 5. Tetapi kalau masa kita nak gunting rambut sendiri, kita terpaksa lah pakai yang besar sekali, iaitu nombor 4 dulu. Sebab dekat atas ni memang susah, memang susah nak gunting atas ni. So masa kita gunting kan, kita tak boleh ikut kepala. Okay, sebab kepala kita bulat, kita kena ambil naik macam ni. Okay, supaya rambut tu tidak akan jadi bulat, kita kena ambil macam ni, lepas tu keluar. Macam ni, keluar. Kalau rumah korang ada hair clipper, lagi senang. Korang clip je, satu. Dengan clip kedua, macam ni, senang. Okay, so mari kita start. Lepas tu, untuk ni, kita buka semua dulu. Bagi yang panjang sekali, okay. Nak terus nak macam ni. Batang alang-alang dengan MCO ni, nak keluar pun susah. Okay, salon pun tak buka. Salon kalau buka pun, kita nak gunting rambut pun kita takut, sebab gunting tengah, ramai orang tengah share-share kan. So kalau boleh, Adrian ajak korang macam mana nak gunting. Korang gunting sendiri. Okay, dari atas ni turun ke bawah. Tapi korang tak boleh macam ni ya. Okay, sebab macam ni dia akan pendek. Korang kena macam ni dulu. Macam ni dulu. Pakai macam ni. Okay. Ni. Baru slow-slow kita pusing. Senang je jadi. Tengok dia mesh shape sudah keluar. Okay. So sekarang kita tutup. Tepi dulu, belakang kita biarkan.
ambil sikap mulai. Okay, sebelah ni dah siap. Sekarang kita pakai nombor 3. 4, 3, 2, 1 and then kosong. Okay, nombor 3 tutup. Sini kita ambil telinga penyenggak lain. Nanti dah ada ni, pusing. Rambut ni, Adrian bukan nak ajak korang 4, 3, 2, 1 untuk panjang sampai pendek. Adrian kalau directly pakai nombor 1 pun boleh. Tetapi Adrian nak ajak korang yang basic lah. Sebab rambut, once kalau korang slow-slow dia semakin panjang daripada semakin pendek, dia okey. Kalau korang sekali dah tergunting pendek, dia nak panjang memang susah lah. So better daripada panjang, slow-slow jadi pendek. Okey? Ni. Habis ni, pembaris. Pembaris ni. Sikat, sikat pembaris pula. Okey. Slow-slow naik. Ni slow-slow naik. Jangan masuk dalam ah. Ambil keluar ah. Ni. Ambil keluar. Yang susah sekali adalah belakang dia. Belakang. Sebab belakang nanti kita kena pakai itu cermin satu lagi yang kecil. Okey. Okey dah cun. Okay, buka, lepas tu tutup. Okay, dah cukup. Okay, sekarang kita pakai nombor 2. Okay, kita ulangkan step yang sama. Ni boleh masuk channel berani buat eh. Sebab ni dah memang dah berani lah. Kadang-kadang kan kalau kita gunting tersalah kan, tak apa. Sebab kita happy, kita gunting rambut sendiri. So salah pun tak apa. So dekat sini kalau cantik, kita pakai nombor 1. Okay. Nombor 1 kita shift dekat bawah. Okay, so sebelah sini pula. Okay, nanti sebelah sini dah siap, baru kita gunting belakang. Okey. Tengok. Daripada before and after, tepi dah siap. Tapi rambut banyak. Macam monyet weh. Okey, enggak tahu. So sekarang kita nak continue gunting belakang pula, okey. Belakang make sure korang kena pinkan rambut. Pinkan rambut. Yang mana-mana korang nak simpan kan, korang pinkan. Ingat ya, tarik keluar, sini, tarik keluar. Sini, tarik keluar.
Tunggu apa lagi? Bisa bait dulu. Okey, ramai orang punya trend kan sekarang kan. Mereka suka potong tepi je. Lepas tu dia remain macam dulu kita punya 1990s, 20 ada belakang kat sini. Cantik juga. Dia macam punk sedikit. Tapi kali ni Adrian tak nak, tak nak simpan lah. Next time lah, next time Adrian buat. Adrian nak potong balik fade belakang. Nombor satu, dekat belakang. Tarik naik. Okay, tarik naik. Ini Adrian punya ni, toilet gelap. Besar sikit. Untuk rambut setengah orang kan, dekat bawah sini, korang kena terbalikkan. Sebab dia dia punya tu, lubang tu, lubang rambut tu, dia balik ni. Nah, dia baru bersih sikit. Sini. Okay. Kadang-kadang kan, kita gunting sendiri kan, kita tahu apa yang kita nak. Challenging sikit lah. Nak expect cantik-cantik sangat susah lah. Tapi nak clean-clean untuk MCO ni, boleh-boleh lah. Kalau sikit-sikit tu, korang pakai gunting pun boleh. Gunting yang tajam-tajam ni lah. Ni, gunting nipis ni. Yang last-last part tu, ada sikit-sikit rambut tu, kita boleh trim kan. Bagi dia nipis sikit. Lepas tu yang hak tepi-tepi ni, yang kita boleh nampak ni, kita trim sikit. Okey, untuk pakai gunting, korang jangan pakai ni ya. Tumpah ni ya. Okey, dari jari ni, bukan ni ya, jari ni. Masuk ke, ke dalam sini. Yang last kali, letak sini. Sini. So, korang kena belajar nak kunci rambut. Kena straight, tangan ni straight. Bawah. Bawah goyang je. Okey. So, sikit-sikit. Tepi sikit-sikit lah. Supaya dia tak tebal sangat. Okey, sebelah ni pula. Sebab kita setengah orang dia pakai tangan kiri, setengah orang dia pakai tangan kanan. So kalau sebelah kita gunting cantik, sebelah lagi dia mesti nampak macam lebih-lebih sikit. So apa yang kita boleh settle, kita pakai gunting. Walaupun bilik Adrian gelap-gelap macam Pak Tam, tapi mata Adrian focusing. Susah nak nampak. Okey, satu lagi. Korang boleh tengok ni, tajam ni. Dari sudut je ni, korang akan nampak cantik. Tetapi masa korang pusing rambut korang, kepala korang, korang akan nampak sini tajam. Sebab kepala kita adalah bukan empat segi. Kepala kita adalah bulat. So, kita kena ikut masa kita pusing, kita gunting rambut, kita kena pusing tengok mana angle yang adalah tajam-tajam ni. Kita potongkan. Tapi make sure kita potongkan kena dari pendek sampai panjang. Sebab kepala kita bulat. Okey? Kita potong sikit sini. Sini kita bagi hapuskan sedikit, bagi bulat sikit. Kalau tidak, nanti dia tajam-tajam, nampak macam budak kasino Hong Kong. So, rambut korang panjang kan? Masa korang gunting tepi kan? Panjang dekat atas tu, actually korang tak payah gunting pun tak apa. Sebab yang penting tu tepi untuk lelaki. Tepi dia nampak lebih-lebih. Dia terkeluar sedikit, dah nampak macam budak sekolah dah, tak cantik dah. Tengok, sekarang dah clean, semua dah clean. Sini pun dah okey. Okey. Tadi korang as before, korang tengok rambut Adrian, atas dia macam kanasai. Cina panggil kanasai, hodok. Sekarang after tepi dah gunting, tengok atas dah letak okey lah. Tapi kalau korang nak trim sikit-sikit boleh lah. Korang bagi trim sikit-sikit hujung je, bukan gunting panjang. Sebab sini pun panjang pun sikit je. So expect korang jangan gunting panjang. Okay? Sebab rambut 2 bulan cuma half inch macam ni. Macam ni je, so korang gunting sini je. Okay? So double check, kalau tak syok, kita gunting sampai syok. So sekarang yang ini pula yang kecil punya. Okey. Ini adalah untuk buat lining. So lining ni korang kalau tidak pandai, berhati-hatilah. Okey. Jangan buatlah.
lining belakang. Takut tu. So guys, inilah gunting rambut cara sendiri dekat rumah masa tengah MCO. Actually shock juga guys, korang kena try sebab gunting rambut sendiri kan challenging tau. Kalau korang duduk dekat rumah tiap-tiap hari pun tak ada apa nak buat kan, try je. Mana-mana tahu after MCO bolehlah cari rezeki sikit, buka kedai salon ke, buka kedai barber untuk gunting bagi member-member. Tapi Adrian dah tak nak jadi barber dah. Tak nak jadi hairdresser, hairdressing lah. Adrian dah dulu hairdresser. Kalau setengah orang dia tak tahu, dia cuma tengok video vape Adrian. Adrian adalah seorang hairdresser selama kalau tak salah 12 tahun ke. So kalau next time ada tips-tips kan untuk gunting rambut, masa rambut Adrian dah panjang, Adrian akan ajak korang lagi. Okay, nak gunting rambut Yakuza ke, rambut perempuan ke, macam-macam ke, nak gunting fade ke, ataupun yang lain-lain, kita nak try buat tutorial. So the next step, Adrian ajak korang gunting rambut atas dulu. Atas, ok. First, korang kena ambil sedikit ni, macam ni. So kita bagi nipiskan atas sedikit, sudah cukup. Sudah cukup, macam ni. Dah cukup dah, ok. And then, kedua ni, ok, section by section, ok. Lepas tu, atas sikit dah cukup dah. Lepas tu slowly tarik naik sikit je. Okay, kau team side, tengok dah handsome kan, senang gunting rambut sendiri kat rumah. Okay, that's all. So before after, sekarang kita tengok before after. Sekejap bagi Adrian mandi dulu guys. Ni dah lepas dah mandi, dah blow dry, tak set pun. Ni ori kembang. Okay, so hopefully korang boleh try kalau berminat. Okay, that's all for this video. Adios.